Di Melaka, Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna PPDN HEP mengeluarkan dua notis kepada pengeluar dan pengimport ayam di negeri itu bagi mengenal pasti punca kenaikan harga ayam. Notis itu masing-masing dikeluarkan kepada tiga pengeluar dan satu pengimport. Selain itu, kata Exco Perpaduan Hubungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, Dato' Ismail Osman, PPDN HEP turut melakukan operasi rantaian kepada 13 rantaian pengeluar ayam melibatkan pemborong, peruncit, penternak dan ladang-ladang besar di Melaka bermula hari ini. Kita pun tengah mengkaji kenapa sekarang stok ni macam harga mula nak meningkat. Mungkin kita akan pergi kepada sumber, go back to the basic lah. Mungkin kita akan tengok daripada sumber-sumber lain dari segi proses pembesaran, dari segi bahan-bahan makanan dan sebagainya, kita akan tengok balik. Harga pasaran ayam ditetapkan ketika ini adalah antara RM5.99 hingga RM9.90 sekilogram. Beliau berkata demikian selepas melakukan pemantauan harga ayam bersama pengarah PPDN HEP Melaka, Norena Jaafar, di sebuah pasaraya di Peringgit pagi tadi. Peniaga juga diingatkan untuk tidak menaikkan harga barangan sewenang-wenangnya, terutamanya dalam tempoh mencabar COVID-19 ketika ini.